jadi justru kegiatan ini kan di daerah nanti. Anggaran sudah diserahkan ke masing-masing jaker ya, ada di masing-masing daerah. Harapan kami setelah dia itu kembali ke daerah, ini segera menyusun, mereskedul kembali anggaran ini, ya, kegiatan-kegiatan ini, sehingga itu dapat dipercepat untuk lebih meningkatkan efektivitas dari anggaran itu sendiri. Terutama terkait dengan anggaran pendidikan yang memberikan kualitas pendidikan itu sendiri. Dan sampai ada anggaran yang tidak dimanfaatkan itu sayang sekali kalau tidak bisa dimanfaatkan. Atau PUMP itu seluruh program yang berjuang untuk meningkatkan minat dan keterampilan di bidang usaha pertanian. Ini memang fokusnya pada pemuda, ya, kaum muda lah. Jadi kaum muda kemudiannya harus bergerak di bidang usaha pertanian. Ini dalam rangka ke depan itu berkaitnya dengan regenerasi. Nah, PUMP ini dilaksanakan 4 tahap. Di tahap penyadaran, tahap penemuan, tahap pengembangan dan pemandirian. Keempat tahap ini dilakukan selama 3 tahun. Tahap penyadaran dan pembunuhan di tahun pertama, tahap pengembangan di tahun kedua, tahap pemandirian di tahun ketiga. Nah. So